Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada para habaib sudah kita dapat, walaupun sedikit-sedikit. Guru Jamal Habib tadi mau berkesan lawan kita, terutama Guru Jamal menyuruh kita kawin, Habib menyuruh kita bersiwak. Mudah-mudahan kita kau amalkan semua, karena itu sunnah Nabi. Karena di sunnah itu kita bisa melihat kelakuan Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu malam ini ulun sebelum melanjutkan mengucapkan terima kasih seberataan lampian yang telah membantu, wabil khusus kepada para penderma-penderma, penyumbang-penyumbang, baik yang gaib atau yang kada gaib, artinya yang kelihatan atau yang kada. Mudahan sidin-sidin menyumbang itu Allah Ta'ala luaskan rezekinya berjuta-juta lipat ganda, karena kada gampang hadir ke sini membantu juga, memberi duit membantu juga, memberi sumbangan makan membantu juga, karena membantunya intan surullah yan surkum wisabit aqdamakum, membantu Habibuna Muhammad syiar agama Allah. Wa mayu azim syairullah fa inha min taqwal qulub, setengah daripada syiarnya agama Allah itu adalah mengadakan acara haul, mengadakan acara haul wali Allah Ta'ala. Haul artinya setiap tahun. Haul itu bahasa Arab, lain bahasa Bugis. Ya kalau lebih lah, haul itu artinya setahun. Bila orang setahun sahaul ngarannya. Jadi kada mesti orang mati aja mun dihaul. Nah hidupkin dihaul. Pian berapa seumur anak-anakku setahun sahaul berarti. Cuma bedanya kalau orang nang hidup itu didoakan selamat, mudah panjang umur, mudahan sehat, mudah berkah, mudahan rezekinya banyak, mudah jadi anak nang soleh-solehah. Kalau nang mati kada mungkin panjang umur lagi. Sudah mati bedahulu. Didoakan ya kalau mudah-mudahan puas-puas kuburnya. Ya kan? Mudahan kuburnya daripada kebun surga, terhindar daripada kebun neraka. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah ini jadi kita ini perlu banget kita yang mahaul, mahaul-haul bukan aulia tuh. Sebab di mana-mana kita lihat ramai mahaul. Artinya ingat, bila mahaul tuh ingat. Siapa yang diingati? Yang meninggal itu. Siapa yang meninggal tuh? Waliullah bisa. Jadi kita orang wali ini, kalau ahlus sunnah wal jamaah, kita pelajaran guru-guru kita bahari, itu wajib kita ini, kita wajib percaya lawan wali itu. Dan wajib cinta. Kan orang soleh. Ada orang bucap, wali itu ada kerang jar. Nah, bungolnya dalam hatiku nenek. Ngerti lebih bungol, beb. Bahasa Banjar, beb, kalau bungol itu bahasa Indonesia, bodoh. Wal. Pintar. Kenapa jadi betakun wali itu ada kerang jar? Nah, jadi kita, wali kota aja ada, apalagi nah, wali Allah. Ini kita ngalingan, eh. Lawan wali kota percaya benar, lawan wali Allah ada percaya, ini tambok karanya. Mun wali kota ada, apalagi wali Allah. Wali nikah aja ada, murang nikah ada bawali, sah lah beb. Kada, makanya ulun mencari wali sekarang ini. Nah, makanya kita rancaki hadir-hadir di majlis-majlis. Insyaallah inda zikril awliya tanzilur rahmat, ketika disebutkan manakib wali lain manikab, manakib manqibatun manqibatani manakib, riwayat hidup biografi di orang wali ini, riwayat hidup orang wali itu dibacakan. Ketika kita mendengar cerita itu dibacakan manakib para kekasih-kekasih Allah itu, tanzilur rahmat, rahmat Tuhan turun lawan kita. Nih nah kita berarti ini yakin dan percaya mulai Sabang sampai ke Merauke. Ya Allah, mulai Sabang sampai ke Merauke. Mulai ujung ke kita hibak ini mendengari kisah wali, membicarakan ke apa keutamaan wali, rahmat Tuhan turun lawan kita. Kita ini diliputi oleh rahmat Allah Ta'ala karena menyebut-nyebut kekasihnya. Kalau menyebut kekasihnya wali begitu, bagaimana menyebut paling dikasihi Allah? Siapa dia? Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Untung kita ini, untung. Untung benar luar biasa. Menyebut manakib wali ini. Menyebut-nyebut kabar sesama ini. Sesama ini tahu lah pian. Iya.
Ayo. Nang nyaman ditakoni. Ayo. Ayo ya kala. Awak lagi kami sementara lah. Seseman tahu lah. Seseman. Nah, seseman ketahu. Seseman itu nang kita haul ini lah. Paguruan, salah satu paguruan Datuk Kalampayan. Daripada Sayyidina Al-Hasan. Al-Hasan thumma Al-Husain thumma Al-Husain lin nabi qurratul ain qurratul ain nuruhum kal kaukaben jadduhum sallu alaihi sallallahu alaihi. Ya Allah, ini nah hambur ubah lagi nabi beratan di sini, di mana-mana ada nuruhum, nur mereka tuh nang kaya bintang-bintang. Kita lihat bilanya ada yang paling hebat pasti ada zuriat Rasulullah. Ini nang kaya bagir halus saja waksiden, nurnya luar biasa halusnya, dalamnya ganal. Oh ngerti kasih nggak tahu lagi lah. Ngalih juga kan paham ngalih. Nuruhum tadi kalau kau kaben karena gampangan. Nah. Anak itu nanti karena gampangan. Kita syukur alhamdulillah banyak acara haul mahaul di sini. Sahaul ya kalau. Nang pada intinya kita memperingati haul para aulia itu melihat wujud Nabi Muhammad ada di situ. Karena tidak akan orang itu menjadi wali bipeh guru eh ya kala. Tidak akan orang itu menjadi nabi kalau orang itu tidak ada hubungan sama Rasulullah. Kenapa Nabi Adam menjadi nabi? Karena di situ ittisal nur Sayyidina Muhammad. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihimi. Makanya kita melihat lubuhan Mang Habib tuh. Kisahnya benar, casingnya ya, bunyi kutu itu casingnya mahal tuh. Lubuhan wali tuh casingnya aja dalamnya, ujar bahasa Inggris casing itu kerongkong. Fajajis kerongkong. Ada kawa, nukar ke warung. Nukar HP, nukar casing HP. Ini kan tahu. Cio-cio aja, ada besi kerongkong HP aja. Orang casingnya kerongkong. Haikal. Suratan kamilatan zaharat fi haikalim mahmud. Suratan kamilatan zaharat fi haikalim mahmud. Makanya jangan dilihatin yang celeng-celeng sini itu, karena mengandung sir yang luar biasa. Ini macam-macam aja Allah Ta'ala mana kisir orang macam-macam aja. Makanya jadi Habib tadi setiap 40 ada orang berkumpul, orang-orang soleh pasti ada seikong nang menduduki makam wilayah, makam wali. Mungkin aja sidin, mungkin aja sidin. Nah, kita ini umpet di sidin aja lah. Makanya wali itu kan artinya kekasih Allah. Orang wali itu kekasih Allah, kadang tahunya kecuali Allah aja yang tahu. La ya'ipul wali. Makanya oleh karena itu kita saking saling sangka baik. Siapa tahu ulun nih, pinggir tahu ulun wali kah? Kada tahu, ulun juga kada tahu. Sampai weh ini kada tahu wali ulun ini kada tahu pada wali. Dan pian mungkin juga pian wali. Nah, sangka baik kada apa? Ulun yakin aja kesangka berataan ini wali berataan. Habis arti wali itu kekasih Allah Ta'ala. Tuhan sayang, mun Tuhan sayang jadi wali sudah. Kada gampangan. Jadi wali itu kada nyenang mesti makan tunggal dikitan. Baju bakumal. Tahu lebih bakumal baju.
baju rusuh, bahasa Inggrisnya rusuh. Wah. Anu pang ketawa kate mau. Bek berjalan betunduk aja noh. Tunduk tahan tuh listrik noh. Makanya mesti ning itu rahasia Tuhan. Iya, kadang-kadang orangnya duduk di pinggir. Oh, orang babacaan sih aja mengaruh. Bisa wali sih ning itu. Sih menyandangkan semuanya. Nah, itu wali kita kada tuh rahasia Tuhan tadi. Nah, kisah Nabi Adam tadi. Kenapa dimuliakan Tuhan? Nabi Adam itu mulia karena mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ujar Allah Ta'ala, aku menjadikan khalifah di permukaan bumi. Siapa khalifah? Nabi Adam. Kenapa jadi khalifah? Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya belum lahir lagi, khalifahnya sudah ada. Ini Nabi Muhammad ini luar biasa. Mithluhu layujada, seumpamanya kada pernah dapat. Ujar Habib Ali, fala tajidu makhlukan fil wujudi ala, kada ada lagi manusia nang seperti Nabi Muhammad. Kada ada lagi manusia makhluk nang seperti Habibuna Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala, sampai Sayyidina Abu Bakar, tahulah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahulah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kada pernah melihat wujud asli Sayyidina Muhammad. Lam ara haqiqatal Muhammadiyah, kada pernah melihat itu sama sekali. Ayo, mun Nabi Yusuf. Ini nak tahu Nabi Yusuf, tahulah Nabi Yusuf. Tahulah. Tahu. Tahu di mana tahunya? Nabi Yusuf. Ujar cerita di dalam Quran. Sejarah kita mendengar guru-guru bahari berkisah. Nabi Yusuf itu orang melihat Nabi Yusuf sampai siup bibinian melihat Nabi Yusuf ketika liwat memotong apa tuh, Beb? Buah kah apa? Tak potong tangan, ada merasa. Saking dahsyatnya nurnya Nabi Yusuf itu. Nah, tepotong tangan kada merasa. Hati-hati kalau kita bisi bini nang ketujuh memotong-motong. Pas melihat nurnya Nabi Yusuf, bahaya bisa tepotong ampun kita. Padahal Nabi Yusuf ini beisi nur, tapi nur Nabi Yusuf hanya syatrul hasan, sedikit saja, separuh aja daripada nur Nabi Muhammad. Sudah menjadi kada tenang perasaan bibinian, tapi Rasulullah kada pernah terdengar lagi orang terpotong tangan melihat Rasulullah. Tapi itu disembunyikan Nabi Muhammad tuh, disembunyikan dengan haibah siden, dengan wiqor siden, disembunyikan. Jadi orang melihat Nabi itu biasa-biasa tapi luar biasa. Nya ada orang tuh biasa-biasa tapi luar. Amun kita ini kan biasa di luar. Coba lihat Bubuan Habib nih. Tenang aja, nyaman dipandang, kada ada mengandung nur apalagi Rasulullah. Tapi karena Rasulullah itu menampakkan negara dari kiamat, baru tahu orang kada bisa bipe langsung bertemu Tuhan. Kada kawa orang ketemu Tuhan langsung. Kada bisa. Walam yata'addani ahad. Seorang pun kata Rasulullah tidak akan bisa melihat Tuhan langsung. Tidak akan bisa, ingat, melewati pada aku, kata Rasulullah. Wa Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Semua di bawah kadamnya Habibuna Muhammad. Nikmat yang paling besar di dalam surga ia kalau memandang wujud Allah Ta'ala. Tapi kada langsung juga, kada langsung. Ini rancak lu bicarakan di mana-mana. Masuk ke dalam surga kena. Mbah masuk ke dalam surga, mengetok lawan surga. Tok 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 tok. Ya. Nang menyambut kan mereka siapa tuh? Ridwan. Jadi jangan mereka Ridwan, siapa ikam? Ya ini orang Banjar. Inya malaikat Ridwan ini bisa juga bahasa macam-macam. Bila Bugis, Bugis juga. Bila Jawa, Jawa juga.
agama kereba. Jadi jari duan medeceng. Datang orang Madura. Apa kabar Madura, Pak? Wan. Ngalih banar kita. Berapa kabel ya, Kabib? Waktu tahu lagi aku ini enggak bahabar sama Madura. Lah. Berapa buat kabel? Jadi kalau kabar baik tuh apa? Ya, pin kebet. Ngalih juga. Hancur bahasa Madura. Ada bisa kita kayak apa? Datang orang Jawa, piye kabare? Ape-ape. Oh. Jadi jerbong di Banjar nih. Apa kabar malaikat dia? Jari duan. Baik aja kan suanang ngajar. Belum kawal lagi menghadap Tuhan belum. Ini baru Ridwan. Ridwan baru. Makanya bagus orang ngaran Ridwan di paraki rancak-rancak. Siapa tahu almarhum Aman Ahab. Ridwan betul kumpulan. Nah, kumpulan kita ke surga berataan. Kasihan Mang Malik. Mengetuk pulang ujar Ridwan, please silahkan ujar Jakarta Beb, please bahasa Inggris ya Pak Guru Jamal, please sama bungolnya kita goreng ini, please silahkan masuk selangkelangkong, makasih, masuk ke surga, masuk. Dikira imbah masuk surga tuh langsung ketemu kepada Allah, langsung ketemu Allah. Belum tentu mas. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kuci kutahe. Kuci kutahe. Terkucik lubang tahe. Ya nomba istinja kada babersihan tuh urusan. Beistinja tuh cukup aja nang kayak itu nah. Udah usah dicucuk deh mar itu. Kalau pina keluar drum ngalih. Imbah itu. Imbah itu. Masuk kayak ke dalam anu. Ke dalam surga. Kadangnya melihati, kadang melihati anu, pang kadang melihati nang itu, pang kadang bertamu Tuhan langsung. Nya Tuhan laisa kami syai'un. Huwa awwalun, huwa akhirun, huwa zahirun, huwa batinun, huwa awwalun, huwa akhirun, huwa zahirun, huwa batinun, laisal uyunu tarahu. Perjuangan dia. Kada dilihat Allah Ta'ala laisa bimakan, laisa bimata, laisa bitalinga, laisa bihidung, laisa bil jasad, laisa bil ruh, laisa kamislihi mukhalafatuhu lil hawadith. Ayo di surga. Katanya kau apa melihat Tuhan? Tapi ada Allah Ta'ala mengulah pintunya ujar hayat tadi. Babul a'zam. Babul a'zam. Ini kalimat a'zam ini isim tafdil. Babul a'zam, pintu yang paling besar. Bunyi bahasa Kutai, pintu yang paling pore. Yang paling besar, paling gede. Sing gede iki. Kalau bahasa Maduranya apa, Beb? Puan. Najah. Bukan lanji lah ini, najah. Sambil belajar. Ini ahlinya aja dah, ya Allah, Beb. Raja, raja pun Banjar rajahan lain bulang, paling raja, paling besar,
Siapa dia? Sayyidul wujud wa imamun likulli mawjud, habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling besar. Samuan kena minta syafaat dua nabi. Belum mentah ke surga masih di padang mahsyar minta syafaat. Bubuhan Nabi Adam kena umatnya. Umat Nabi Adam guru datangan kena ke mahsyar tu nah. Orang di hari kiamat itu kada nyenang. Padang mahsyar tu kada nyaman, betelanjang bertanjang Habib. Betelanjang kecuali Habib kena betelanjang. Habib ulama wali-wali. Nah orang cinta lawan Habib pun ulama lawan wali itu kada betelanjang kena. Mun lain pada itu betelanjang semuanya. Tolong betelanjang, kada berbaju ada selawar. Pual-pual sorangan. Bibiniannya kada berselawar, lakinya kada berselawar. Itu dia hari itu Nabi menjelaskan ya kalau Habib. Ya ada Habib. Betelanjang, ya Allah. Kurang alih selawat kada betelanjang insyaallah kada pasti kada. Allahumma sallallahu alaihi barakat Nabi, barakat Nabi. Malu Allah taala menelanjangkan umat Nabi Muhammad. Karena ada nama Muhammad dan itu nama senantiasa beserta dengan nama Allah. Bila ada Allah, ada Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Apa ini? Sampai jam 12 aku raja kala. Aku hendak jadi khatib hari ini. Ulung kada pernah seumuran jadi khatib, pernah sekali ke berapa kali, dua kali, betul kada pernah lagi. Duitnya sedikit. Nah, apa jokot ini? Duit tadi kita. Apa tadi, Beb? Batalanjang. Ayo, ditalanjang ya, Pak. Kada nyamanan batalanjang di pulang akhirat. Semuaan batalanjang. Ayo. Ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha sidin bocap, ya Rasulullah, kada malu kada batalanjang. Ujar sidin kada kawa lagi bemaluan semuaannya sami mawon foto ai. Semuaan batalanjang melihat ke kiri pual-pual, melihat kiri-kiri pual-pual kan sempat tadi kalau rumah gananya kok kada ada kada sempat itu masing-masing mengalami kayak ini panas matahari ujar sekilan ujar Beb sekilan panas itu nisbah mumpur panas pucur itu kada gampangan nang wehin aja panas berapa jarak antara matahari ke bumi 157 juta kilometer mun kada pati hitungnya sorang. Panas sudah. Nih nangka ini tadi panas-panas humap ya kalau. Bibinian tuh makin humap lagi nah ya. Ah. Mana nyamuk luar kesian aja mudah-mudahan berataan ini berkah berataan. Duduk pian sejam di sini ya Allah untung sudah karena duduknya di makam, duduknya di majlis wali. Bila duduk di majlis wali, hakikatnya duduk di majlis Sayyiduna Muhammad. Karena katanya kelakuan wali itu semuaan min Rasulullah pama apa kata itu pama min khuluqin fil bariti mahmud illa wa mutalaqa an Zainal pama min khuluqin fil bariti mahmud illa wa mutalaqa an Zainal wujud apa ini hah ya Allah panas bebe. Manusia keluar keringat, taulah keringat bahasa Banjar tu paluh, pe. Peluh keringat. Kalau pengen cara mahapin di Banjar kena paluh tu keringat. Apa itu keringat? Ya paluh. Keringat. Mak keringatnya kadang amun paluh Rasulullah harum benar. Tanpa minyak harum harum, bahkan kalah minyak harum mun imol tu dapatnya apa? Dapat paluhnya Rasulullah. Mol, apa kabar mol? Kalah minyak harum seduniaan ini dapatnya paluh Sayyidina Muhammad. Jangankan paluh bau inna baulahu sallallahu alaihi wasallam tahirun. Nih kamihnya Rasulullah suci, tahinya Rasulullah andai kata pudolahnya itu bukan kotoran suci. Ini kehebatan Rasulullah. Nih anak cucunya darah Nabi Rasul suci. Wa yutahhirukum tathira. Ya kalau lebih belepat apa kena gampangan minyak harum ini paluhnya nah di hari kiamat nah
ada nang injan buku lali. Maka anehnya bilanya panas berandam tenggelam di paloh di keringat nang di sini kada kena. Inya aja mengusai tergantung amal masing-masing. Ada nang sampai sini, ada nang sampai sini, ada nang kelelep sini lawan palohnya juga. Maka hausnya luar biasa, haus benar. Nya kalau nya haus biasanya haus berarti itu lah minum tuh di haus kebujuran ini pian. Makanya kalau kun syafi'an ya habibi yauma hasyrin wajtima. Kun syafi'an ya habibi yauma hasyrin wajtima. Pada hari ini kumpulkan itu minta syafaat Habibuna Muhammad. Datang. Maka panas bukan main. Matahari sekilan hendak mencari es. Mencari kalau pun ada warung berbukaan di hari kiamat. Datang eh sekalinya paman esnya betelanjang juga sekalinya menukar HP nukar apa nukar ini kipas angin papa kapolres nukar AC on Cina dari kiamat sekali Cina yang betelanjang juga ma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Habib Salim. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Ketika itu kada bisa bicara semua manusia itu kecuali yang diizini. Siapa yang diizini? Sayyidul wujud Habibuna Muhammad. Ma la yanfa'u malu. Ya Habib. La yang bermalu alam ilham natallah biqalbin. Nah itu terima kasih Habib. Enggak ada apa enggak. Biasa. Saudaraku. Jangan hype saudaraku. Iya kalau Habib lah. Hah? Bagaimana? Katanya bisa bantu. Kalau bisa bantu. Datang ke Nabi Adam, uji Nabi Adam. Nih. Oh, India kan? Nih. Ispak ya Nabi Adam. Nih. Nafsi. Saya yakin bagaimana ini. Saya juga berat juga ini kata beliau. Berombongan di situ. Mendatangi mimbar-mimbar nur itu luar biasa. Sampai ke Nabi Anu pulang. Nabi Idris. Nabi macam-macam. 7 mimbar. Sampai terakhir ke Nabi Musa, Nabi Isa. Semuaan. Kamu yang kada kawa. Nafsi. Kada kombri syafaat. Kenapa? Karena bubuhan Nabi itu paham syafaat yang ada di awak Nabi-Nabi itu hakikatnya syafaat Sayyiduna Muhammad. Nabi-Nabi tahu diri bahwasanya tidin kada memiliki syafaat. Yang syafaat ada di awak Nabi-Nabi itu adalah syafaat Habibuna Muhammad. Datang ke Rasulullah. Datang kan Nabi. Nabi kira gampangan. Nang lain kira sanggup. Nih. Ojo. Orang gelem. Roiso. Roiso. Kada bisa beri. Datang Nabi Muhammad. Sujud sidin. Ujar Tuhan, ya kekasihku Muhammad, salni tuk. Salni minta bangkit irpak rasak, angkat kepalamu, bukan angkat senjatamu, angkat kepalamu. Salni tuk, minta sekarang aku beri kau. Wala saufa yu'ti karabbuka. Gampangan. Wala saufa yu, ini ayat manis betul. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini guru ya, ayat tong suara. Yang kada dapat belagu kita berdua nih. Lagu kucing-kucingan.
minta aja Nabi ke Tuhan. Eh, tak kasih minta. Minta. Ayo kasih umat. Ujar Nabi. Aina umat. Ulun kada mangangkat dulu kepala kacuali pian kabulkan hajat umat ulun. Pian ampun dosanya, masukkan ke dalam surga aja Nabi. Ujar Tuhan. Yes, 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 yes. Bahasa Inggris kada gampangan. Ayo angkat. Di situ Nabi nang biplah melambai. Nah, melihati sima humpi wujuhihim min asaris sujud. Jadi bekas sujud itu dilihat oleh Rasul, bekas wudunya, bekas sujudnya, bukan nang hirang itu pun kada. Cuma kada menyalahkan dua, nang hirang kada menyalahkan dua. Kita kada usah kalau pang handak sujud bantep itu kada usah. Kalau punya rongkang sekalian. Nih Habibnya lawas sujud kada pina hirang ya. Habibnya ulun misi guru berapa ekong kada nahirang ya, cuma kada menyalahkan bang mun nang amun nang tuha munnya tuha sampai mulai anom sampai tuha itu wajar aja ya. Amun hanya hidup sudah hirang bae dulu cucuri ge ulun kaya itu nah Habibnya truk Nabi kena Nabi. Makanya terakhir penutup nih, makanya lah kepala kita ini lah. Kan asalnya Nabi Muhammad itu di Nabi Adam itu nur itu dipindah Tuhan ke kepala. Makanya kepala kita ini kan hurufnya mim. Kepalanya huruf huruf mim. Kenapa jadi mim? Bulat. Ini lengkap nih mim bulat nih. Huruf mim. Mata huruf mim ya kalau beb. Mata huruf mim. Hidung huruf H, mim H sudah, mim untung mulut, mim H mim, dadagu Muhammad tulisannya. Ini Muhammad juga nak, mim H, mim da, dagu, dagi, deh, dahi, Muhammad juga. Nah, ya kepala, pindah ke sini, memancar di sini, kurai, memancar di sini lah. Cuma uji Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi, ini kasih baca-baca buat uji Nabi Adam, kalau pian letakkan nur itu di sini, ulun kada bisa melihat. Orok lihat. Apa bahasa Jawanya tuh? Dulu kada bisa melihat nih. Pindahkan, maka Allah memindahkan nur Nabi Muhammad tuh ke telunjuk. Di telunjuk urai. Makanya telunjuk ini luar biasa. Maka Nabi Adam berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hebat banget telunjuk measakan Allah. Kenapa jadi measakan Allah? Karena hakikat nang measakan Allah adalah nur Muhammad itu sendiri. Wa masalli ala sayyidina Muhammad. Nih nang berselawat berataan nah kadanya kita pun ini madad sidin madad Rasulullah Allah Allah al madad ya Rasulullah alaika salawatullah. Bayangkan tanpa Rasulullah semuaan mucai doa aja kada sampai lawan Tuhan kalau kada selawat bujur kada. Kita berdoa. Kada diselawati belum selawat berdahulu. Maka doa mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Antara langit dan bumi tergantung-gantung doa. Paham aja pian, nang kada tergantung-gantung tuh nyaman lah. Naik kada, turun kada, tergantung. Nah, tergantung. Nah itu akar bergantung ngarannya. Kada sampai naik kada turun kada bainas sama'i wal ardh hatta yusalli alayya ya nabi sehingga antara hatta tusalli alayya ikam berselawat on aku ya nabi. Nang menjahirkan kita hidup ke alam ini Allah sebab apa ada berkat selawat. Makanya nang menghadirkan melahirkan kita ke dunia adalah selawat. Mengadakan kita berkat selawat. Jadi kita diliputi oleh selawat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita kada berselawat lawan Nabi, wah itu ngarannya apa ngarannya itu talalu artinya kada ingat lawan jasa Rasulullah, kada ingat lawan jasa Nabi. Makanya cok aja Habib ini Habib Muhdar ini. Ya Allah, orangnya kada kau duduk dia berselawat.
ulun melihat memperhatikan ini mengesakan sidin nang bujurnya itu kan ada duduk berselawat, guring berselawat, waktu anak guring. Banyak lagi habib-habib itu nang di rumah datang, kan banyak habib di rumah ini kada seikung berdua banyak. Ada nang kada sing ampian selawat aja, ada nang ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada juga. Habib nang kaya tujuh mendatang tuh bilang nabi jadi kesahkan kan bubuhan sidin nang wali-wali nih ini nah habib kaya tujuh bagir habib Muhammad nih kaya ini juga kenapa? Kan sing pinandu modal di awak ini adalah Sayyiduna Muhammad modalnya sidin mungkin modal nabi guru eh kada kenapa-napa nah sembahyang modal nabi Allahu akbar modalnya nabi kada modal kita kada oh mun nabi kada melajari kada kini sembahyang Allahu akbar sembahyang lur nabi ditiba Allahu akbar modal nabi mun nang kada umpat nabi ya bemodal sorangan Allah ni banyak banar ini nang sembahyang nang kada beguru. Ada yang berputar jalur mana rancok mana? Nah, Allah jalur putar sampai naik. Ini diandak di kantong berjamaah. Bila kau ingat di rumah kau nanya je. Diandak di kantong. Ulun pernah di perancak HP diandak di sini. Nah. Kada ingat, anu kada ingat. Ulun mati, anunya. Nang ujar bahasa Inggris silent. Iyalah beb. Silent. Pintar aku silent silent. Silent ni. Un andak bipe di sini silent deh. Bini menelpon. Kada berbunyi, kenapa grodot brut. Ditahannya pulang. Saya ada kada ingat. Dalam hati ulun maju hebat yang kita ulun ni bagaimana sok. Kada ingat sekalinya HP mantam kayak itu nah. Jadi kita alhamdulillah malam ini berkumpul. Kadang-kadang kisah kita ini model kayak apa? Nah, intinya kita mengenalkan lawan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang jar Habib tadi mudah kita diandaki Tuhan cinta yang banyak wan Nabi. Karena cinta itu pian cinta ini kada kisah lagi dengaran cinta nih. Apa jar al man ahabbani kana ma ibri jannah. Kalau hendak apa ngatu siapa yang cinta lawan aku mau surga sebujurnya Habib Ali Sahibul Maulid sini dalam syairnya berucap aku gesin mau surga itu bukan karena hendak mengambil nikmat surga itu kada bukan menghendaki bidadari ya kan setiap orang mau surga kena orang Islam mukmin ni berataan semua orang mau surga kena seikung orang dapat istrinya apa polisi ya 12.100 bini ini yang kaya pendera nih 12.100 kena bisi bini dalam surga bayangkan 12.100 coba kita hitunglah 12.100 banyak banar itu. Ya Allah 12.100 kayak apa? Kada kesandangan Pak Haji Nanang. Makanya perlu dicoba 2-3 dulu kita supaya kita ini maju tergentar membela si peler nah minto. Dia mesti 1100. Iya kok lebih. Tapi pang nang Tuhan kayak Habib di anu makan kena gigi 18 tahun bu umur. Oh, gigi kada lagi patah kayak ini kada lagi. Anu pengarang yang tegar bugar. Jalannya kan kada kayak ini lah. Mun nang kayak ini kan masih ketemu Tuhan sudah. Nah, jalan kita kan ulun aja mulai jalan di pengen kayak ini sudah mulai nah. Makanya bilang itu bilang kita. Tapi di surga kan pendeknya amun wah ini kan dia nang di jerojok makanya betongkat ya lah itu kita nah betongkat itu kita ulun sudah mulai aja sudah bina uyu awak tapi perjuangan belum berakhir langkahi mayatku dulu aja nah si gerbang di surga dan hebatnya di surga itu belum bahayok tuh hanya hendak terasa sudah kira-kira memang kayak itulah gue. Bukannya gampang ini surga. Kalau hendak buah, kada perlu memanjat menaiki buah.
buahnya turun langsung, tinggal mau ngutik aja lagi lah. Di surga tuh main cepat, gretek hati. Begitu hendak langsung. Hatarannya tuh jadi hatar, jadi alhamdulillah. Lalu buat aulia-aulia sudah terbukti banyak loh ini. Begitu hati hendak makan durian, langsung ada durian. Guru sekumpul, kayak itu juga hendak apa, langsung ada orang mana. Hendak makan anu ada, orang wali, banyak orang lain tuh juga. Begitu hendak. Hendak kalau ini rancak, hendak kawin, belum juga lagi nih. Artinya hatar belum sampai ke situ. Tapi ulun masih memperjuangkan hatar itu di mana sekarang. Di surga. Nah, tapi ujian Habib Ali Suhaim, aku bukan itu. Bukan itu. Pi jannatin masyagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Yang ku cari di dalam surga bukan nikmat-nikmat itu kecil. Siapa nikmat yang ku cari? Nikmatul uzma sayyidul wujud habibuna Muhammad. Wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits. Habarkan ini para hadirin sekalian kepada alam semesta tentang nikmat Allah. Ternyata nikmatul ulma, nikmat yang besar adalah sayyidul wujud habibullah Muhammad. Jangan lupa lawan nikmat yang besar. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan kau lupakan kelebihan orang di antara kamu. Siapa kelebihan siapa? Kelebihan yang paling nyata di awak kita, Sayyiduna Muhammad. Tidak ada bisa kelebihan semua. Semua yang ada kelebihan, ampun Habibuna Muhammad. Wa kulluhum mir rasulullah multamisun gharqum minal bahri aw rasfa minad diyami. Itu nikmat Tuhan yang paling besar. Nah, di surga mencari Nabi Muhammad terakhir. Sambungan masuk surga belum tentu tadi. Belum selesai lagi ini sekalinya. Langsung mencari Tuhan di surga. Tuhan, di mana kau sembunyi? Bungol. Mencari Tuhan kada dapat. Wa tajalliyatin 'aliyatin fi hadratin bahirat tashhadu fi haddatul iddat. Di dalam wujud Nabi Muhammad di situ nampak wujud Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir rasula faqad ata' Allah. Hendak melewati Nabi, man yuti'is syekh faqad ata'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi bedahulu katanya mau pang di surga, sorangan mungi Tuhan. Nabi nang ditampayakan tuh Nabi, makanya nikmatul uzma Nabi Muhammad memandang Nabi luar biasa. Kalau sudah orang memandang Rasulullah, ujar guru sekumpul, tidak akan susah selamanya berkatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini adalah kenyataan Tuhan. Nang kita hendak apa aja lewat Nabi, hendak minta rahmat Tuhan lewat mana dulu pintunya dong? Mesti lewat Habibuna Muhammad. Biadihil mafatih, di tangan Nabi semua kunci. Handak kunci ridho lawan Nabi, handak kunci rahmat lawan Nabi. Ini nah bergerak ini. Ini berkat Nabi seberataan, pian-pian di berataan. Kada merasa pang kita nih nang bergerak ini. Ayo lari pagi. Lari malam. Sampai kita ke lambung, lari. Ini kalau kada buplah, kalau kada berkat Nabi, kada harapan ini. Nah, kau bergerak nah behinak ini berkat Nabi semua. Arti berkat ziyatul khair, kebaikan Tuhan diunjuk lawan kita, tulisannya mereknya Muhammad. Nah, mata melihat, biar sampai jam 2 kata serah aja lagi. Nah katanya mata bang, ke forest bukannya mata bang melihat itu, karena ada nur, ada cahaya di mata itu. Biar cantik perempuan itu, cantiknya nang kayak India, tingginya nang kayak Amerika, susunya kayak Lebanon, ujar juga nenek, cantik benar, tapi matanya kada melihat, hidungnya kada menghina, jadi patung. Kira-kira bini amung di dalam kelambu tuh kada bergerak, nah bermata Habib Hadek. Nah,
kira-kira wani lah kita. Orang sangka kapolres kedua ni juga kira. Yakin dalam tu kedua ni ya kalah. Kada wani juga. Apalagi nak itu nak. Tapi nya kada bihin nak. Bah sudah lari. Kuda ku lari terkencing-kencing kira-kira. Ya kalah. Kenapa jadi melihat? Karena ada nur Sayyidina Muhammad, ada berkat Nabi. Ya kalau bibla ada berkat Nabi kada gampangan. Tuh hinak kawak berkat Nabi ning ini. Nih namo rami kita nih memandang berkat Nabi. Umat salaman ini berkat Nabi aja. Nah itu disampaikan pada malam ini. Mudah ada manfaatnya pas jam 12 dah. Pergantian tahun baru malam ini. Baru ampihan maksudnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan para berkat para habaib kita, kita memandang para habaib pada lain kada bukan adalah ada di hidup darah daging, yaitu datunya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat kedatangan beliau para orang soleh barataan, mudah-mudahan kabul haji kita barataan. Mudah-mudahan nang beisi hutang lakas terbayar, nang garing mudah-mudahan sehat, nang susah mulai anu besugih, dan mudah-mudahan nang kita barataan, mudah-mudahan jangan dimatikan oleh Allah Taala, malah yang kita ya qadah berdapat lawan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan itu jadi sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita kena berdapat lagi. Mudahan kalau ada sumur di ladang, kita mari sama-sama mencari wadah mandi sendiri-sendiri. Karena kada mungkin kita mandi di ladang itu. Ladang itu kan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sembarangan. Kalau pernah terjejak anak orang, ya Pak. Artinya kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, mau ada kata-kata salah jangan disimpan dalam hati. Ini ya sekadar artinya sungguhan kami di sini. Sebenarnya kami kita berataan ini adalah anu tukang melaksanakan aja undangan yang mengundang Syekh Saman mengundang kita. Nang Syekh Saman itu dalamnya Sayyidina Muhammad. Jadi ambil mantik natijahnya undangan ini Nabi kita yang mengundang. Kita merasakan juga panjang sedikit. Nah, kita merasakan Nabi Muhammad itu rasa ada terus. Kita nih mau handak asik perhatiin ya. Mudah-mudahan doakan dulu juga. Merasa Nabi Muhammad itu rasa ada terus. Rasa ada, bilangnya rasa ada terus nak tiga kali lagi. Nang kayak abah kita meninggal, anu kita meninggal, nang kesayangan kita, mama kita, perasaan kita, rasa hidup abah, rasa hidup mama, apalagi Nabi Muhammad, rasa ada terus. Nang penting rasa ada, rasanya itu yang penting. Rasanya pian biaram nasi sop tapi rasa soto sama aja. Biar aja, biar susah, tapi rasa sugih, Pak Ajis lah. Tapi amun sugih, rasa sugih. Biar aja bini sekung, tapi rasa empat. Kenapa? Gayanya diubah. Karena di loteng kayak ini, gaya kupu-kupu. Karena di atas loteng, gaya lotengnya lagi, gaya anu apa ngaran tuh kucing berkelahi. Nah, karena mas sampai ke boruman, kayak anu, kayak itik, anu menyocor ning itu lah. Nah imban yang keempat tu, nak kaya orang bakal laki-laki bini ya, sebut tampar dah. Nah ini walinya juga nih. Itu ada gampangan, yang penting rasanya. Biar aja kita kada di Arab, tapi rasa Nabi aja kita. Apalagi orang Arab makin nyer, rasa Nabi berikungan di itu Madinah. Ulun doakan bapak, tanggal anu kita bulan apa? Bulan apa kita loh? Bulan anu Oktober. November insyaallah ulun pas dus awal 11 12 13 14 insyaallah mudahan ada tak sana. Jadi hendak merasai di hadrat Nabi situ 12 Rabiul Awal di situ ada. Mudahan Nabi imbai kayak ai sapan umpat bayar masing-masing ya kan. Ai apabila kita lagi hendak menganukan Nabi membesarkan sekali-sekali berniat aku hendak hadir di majlisnya Rasulullah, di hadrat Rasulullah, walaupun di majlis biar panjang ada apa juga di hadrat Nabi. Kalau sembahyang di Mekah 100 ribu, sekali sembahyang sama 100 ribu, sekali sembahyang di Madinah 10 ribu. Tetapi di situ ada wujud Nabi. Wujud Nabi ini sembahyang di hadrat Nabi bukan 100, bukan 1 juta, tapi miliar, 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 miliar. Kenapa kita kada berani membesarkan Nabi? Siapa lagi yang membesarkan Nabi Muhammad?
kita ini lawan Tuhan oke-oke aja, Allah Tuhan kok, tapi ini menunjukkan kita kalah sama Tuhan, mengatakan Tuhan tuh begini-begini, kemuliaan kesempurnaannya kok apa arjala jamal kohar kamal Tuhan tuh siapa, mukanya Sayyidina Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad kerja mengatakan peleng nih? Ini yang penting, jangan sampai kurang ajar karena itu dibasal oleh Nabi Muhammad. Anakku ini mulai sarik, kenapa jadi saya kayak gini? Berpikir hantu Banyuwangi. Ini siapa lagi? Siapa lagi masakan Nabi? Sembahyang maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menyambat aja kah? Kada tahu lawan nang disambat urang hebat. Munnya sama aja ikam aja Nabi mulai. Peleng nih. Anakku ini bisa kayak ini kan? Ayo timbul kada kau berjalan kemarin itu melihat lain lagi tiwas ke sini Nabi Muhammad nah uja Tuhan biar aja wa rafa'na laka dzikra aila tudkarumai la tudkaru illa wa tudkaru la udkaru illa wa tudkarumai kada disebut namaku kecuali beserta engkau wahai kekasihku Muhammad. Adalah beserta kita. Siapa nang harap di dunia ini kita ada? Wa qasmu ma'asmi tambihan ala ulwi magamih. Wajah rahmatan wa nur wa nurun. Kayak apa ini? Ini luar biasa. Manusia hancur beratan. Satu nang kada hancur Habibullah Muhammad. Gara-gara Muhammad ini semua kada hancur berkat Sayyidina ini. Bi berkatil Mustafa. Ya kalau Habib, ini nah Habib datang ke sini. Kada mengumpuli ulun, Bang. Mesti mengumpulkan sini kan tidak mungkin. Ulun untung ceroboh macam-macam. Dia kelambu makin dia telanjang ke bini. Mbak mungkin kita jadi anak. Nanti kumpul di sini saya jadi lagi Nabi Muhammad. Nabi yang itu, ayo kita galakkan membesarkan Nabi Muhammad. Pak Kapolres, Nabi Muhammad dimuliakan, dibesarkan. Cucu Nabi kita muliakan. Ulama-ulama kita muliakan. Janda-janda kita kawini. Wah. Siapa lagi menolong janda-janda warbuhan kita ini? Ini kan nah, penyenang pada semua. Wahwal Abu Syafiqur Rahim bil yatim. Nah, dibantu, dibantu tuh dengan cara mengawini bisa. Tapi dipilih juga, Bang. Menyumur 200 tahun kayak apa kita? Keracunan. Belum tuntung juga lagi baik. Ini bisa dibampihan ini. Ulun ini makin mendekat-mendekat enggak tahu lagi asik benar. Wah, pian ulun juga kayak apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha. Obat hati sayyidina Muhammad. Wa nur absar wa diaiha. Matanya cahayanya dari berkat Rasulullah. Berterima kasih, terima kasih ya Rasulullah. Abdi lan taskurni ida lam taskur man ajdi ni mati. Ayo Pak Ajis, kita kawinan bergamatan. Tapi jangan berpadah besunyian aja kita. Mun ketahuan bubar. Nah, pernahkah kita merasakan kehadiran Nabi? Yang penting tuh merasa ada terus Nabi. Melihat di sana sebelum kita melihat dinding, melihat wujud Rasulullah. Mudah-mudahan kita kayak itu. Melihat ke atas, belum atas melihat, melihat Rasulullah ada di atas. Melihat di kiri, Rasulullah ada di kiri. Melihat di kanan, kayak itu juga. Akhirnya sealaman ini, kalian dilihat illa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi Rasulullah. Baru tembus. Lam yakunil awliya wa awliya'an. Walam yakunil aujab al-an walau yakunil nujaba unujabaan walam yakunil autadu auta illa bima'rifati Rasulullah. Tidak akan sempurna orang itu menjadi wali kutub wali apa aja kecuali orang itu ma'rifat, kecuali orang itu mengenal dengan sebenarnya Sayyidina Muhammad. Ampun maaf lahir batin. Kalau kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Karena kucingnya kekurusan, karena kau mandi di papan. Ini yang mandi di kayu jati. Badan kau kurus, ujar burak, bukan tak makan. Karena memikirkan hakikat wujudnya Nabi.
mudah-mudahan kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi memandang kita, berarti Allah memandang. Karena pandangan Nabi minallah. Ana minallah wal mu'minuna minni. Terima kasih, ampun maaf ulun mengisah kata hujah kejadiannya kayak ini. Mungkin ini mungkin kerasukan kata hujah. Ini kerasukan anu kerasukan positif. Kalau kerasukan negatif itu yang mulia kan. Siapa kamu? Oh, ini Gunung Tahilarut umpamanya. Ya kan, ini kan positif. Bukan kerasukan, Bang. Artinya kita ini asik kawan Nabi terbawa-bawa gitu. Mun Nabi kada pernah merasuk orang, nang lain kada ada ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malikil yaumid din. Maliki yaumid din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Bijahi Tahir Rasul, jud lana bil qabul, wa hab lana kulla sul, Rabbi istajib du'a amin. Ya Rasulullah, waktim bi ahsan khitam, ida dana linsiram, wa'ana'inul imam wa zada rashhul jabin. Thumma salat wa salam ala shafi'il anam wal al ni'mal kiram wa sahbi wa tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya adhim as-sultan ya kadhim al-ihsan ya da'im an-na'ma ya basit ar-rizq ya kathir al-khairat ya wasi al-ata ya dafi al-bala ya sami al-dua ya hadiran laysa bi-ghaibin ya mawjuda inda sadaid ya khafi ya lutbi ilati basunni haliman la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina muhammadin wa ali wa rada'an sahabati ajmain. Allahumma laka alhamdu syukra wa laka al-manu fadla wa anta rabbuna haqqa nahnu abidu karika anta lam tazalli dhalika ahlan. Allahumma ya muyassira kulli asir wa jabira kulli kathir wa sahiba kulli farid wa ya munia kulli faqir wa ya muqawi kulli daif wa ya ma'mana kulli muhibin. Yassir alayna kulla asir wa tayassir al-asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تحرقنا فلا تحرقنا فلا تحرقنا وانت رجعنا وتقودنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير. الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau memakan malam isuk, malam Selasa ba'da isya, peringatan 1 Muharram di Masjid Maninjau. Jadi semua dimohon hadir di Masjid Maninjau. Di Masjid Maninjau Penceramah Al-Habib yang mulia Al-Habib Bagir bin Yahya Guru Zafaruddin di Maninjau. Kita ingati tanggal 11 Oktober. 11 Oktober masih, walaupun masih lawas, cuma siap-siap aja 11 Oktober kita alhamdulillah kedatangan, insyaallah akan kedatangan Habib Umar bin Hafiz. Hari Jumatnya di Islamic, malamnya di stadion Habis Isa tanggal 11 Oktober. Stadion Sempaja. Nah, ingat malam isuk di Maninjau penceramah Habib Bagir bin Yahya dengan Guru Muhammad Zafaruddin, guru kita. Tuh. Dan terima kasih juga atas nama majelis, atas nama Guru Udin yang datangan dari jauh, dari Banjar. Ya. Makasih Pak Haji. Selamat Pak Haji lah. Yang dari Banjar, dari Balikpapan, ya, dari luar kota. Yang jauh termasuk Habib Yahya tuh, kasihan Habib Yahya jauh-jauh dari Balikpapan datang ke sini. Yang dari Banjar, guru-guru dari Banjar, ya.